Ya, Mirsa, bantuan untuk masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 terus mengalir. Kali ini datang dari Klub Pengendara Motor Besar wilayah Jakarta Barat. Paket sembako dan alat pelindung diri dibagikan kepada masyarakat dan juga tenaga medis. Pasca virus corona mewabah di Indonesia, anggota HDCI Jakarta Barat tidak bisa lagi touring bersama. Namun rasa kebersamaan tak pernah luntur dari jiwa mereka. Melalui MNC Peduli, anggota HDCI Jakarta Barat memberikan bantuan paket sembako bagi pengemudi ojek online dan pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan ekonomi saat wabah COVID-19 melanda Indonesia. HDCI Jakarta Barat melalui MNC Peduli juga memberikan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis. Kita lihat petugas-petugas daripada rumah sakit yang kita lihat banyak kekurangan sekali untuk alat-alat APD. Maka kita tergerak dari HDCI, dari pimpinan kami, Pak Nanang Soekarno, juga menginstruksikan supaya kita turun ke bawah. Kita bersama-sama untuk melawan COVID-19. Kita bekerja sama dengan MNC Peduli, kita menyerahkan ada hand sanitizer, alat APD, cover APD, sabun, dan kita juga hari ini juga memberikan makanan yang fresh, yang siap saji untuk para suster dan para dokter yang sekarang saat ini lagi praktek. Sebagai MNC Peduli, sangat mengapresiasi Harley Davidson Club Indonesia yang telah menyalurkan bantuannya lewat MNC Peduli ke rumah sakit di Cengkareng dan juga untuk masyarakat di Cengkareng. Jadi bantuan yang telah diberikan adalah berupa APD, dan juga sembako makanan yang siap saji untuk masyarakat sekitar yang terdampak wabah corona ini. Aksi-aksi kepedulian untuk melawan virus corona bakal terus digalakan oleh MNC Peduli bersama para mitranya. Untuk itu MNC Peduli juga mengajak pemirsa di rumah agar bisa ikut berdonasi untuk melawan penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.